Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Yahudin. Salam chemistry. Halo, perkenalkan nama saya Hernanda Febri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arbaina dari Teknik Kimia dari U18. Perkenalkan nama saya Sumatima dari angkatan 2018. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Zulfania dari Teknik Kimia 18. Perkenalkan nama saya Wahyu Cantika, saya dari Teknik Kimia 2018. Oke, pertama-tama sebelum melakukan praktikum tentang ekstraksi, kita harus mengetahui apa itu ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut. Biasanya air dan yang lainnya, yaitu pelarut organik seperti NSR atau etanol atau alkohol. Nah, sebelum melakukan praktikum, saya akan memberitahu alat-alat apa saja yang akan digunakan. Dan bahan yang saya gunakan adalah daun sirih. Nah, jadi gelas kimia di sini menggunakan gelas kimia 500 ml. Nantinya digunakan untuk menyimpan hasil ekstraksi yang kemudian akan ditutup menggunakan aluminium foil agar larutan tersebut tidak menguap. Nah, jadi gelas ukur 250 ml digunakan untuk mengukur volume hasil ekstraksi yang dihasilkan dari proses ekstraksi tersebut. Jadi di sini ada semantel yang digunakan untuk memanaskan lampu HR4. Ini adalah hot bag yang akan digunakan untuk mengeringkan bahan yang digunakan di dalam proses ekstraksi. Ini adalah alat analitik yang akan digunakan untuk menimbang bahan ekstraksi yang akan digunakan yang sesudah dan sebelum ekstraksi. Pompa air yang akan memompa air mengaliri selang yang selangnya nanti akan menuju ke kondensor untuk mendinginkan uap hasil ekstraksi. Ini adalah selang yang akan digunakan untuk mengaliri air dari ember ke dalam kondensor. Ini adalah tabung soklet. Nah, tabung soklet sendiri berfungsi menampung hasil ekstraksi dari hasil ekstrak minyak atsiri. Ketika minyaknya sudah penuh, kemudian minyak tersebut akan kembali turun melalui pipa ini kembali ke dalam tabung HR4. Ya, di sini ada klem dan statif digunakan untuk menjepit kondensor dan tabung soklet pada saat proses ekstraksi. Ini adalah stopwatch tertentu digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk NSM itu juga penuh. Saat tetesan pertama itu, yaitu stopwatch dinyalakan dan saat dia turun kembali, stopwatch dimatikan. Ini adalah termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu yang akan nanti diletakkan di labu HR4 untuk mengukur suhu NXN kira-kira nanti sekitar suhu 70-80 derajat hingga NXN keluar. Dihaluskan bahan menggunakan mortar dan alu, kemudian ditaruh bahan di dalam cawan petri dan ditimbang dengan neraca analitik, kemudian dibungkus bahan menggunakan kertas saring dengan membentuk seperti silinder. Tidak lupa di staples setiap ujung kertas saring agar bahan tidak keluar dari kertas saringnya. Untuk rangkaian alat pada ekstraksi minyak atsiri ini ialah yang pertama dimasukkan labu HR4 ke dalam heat mantle, kemudian dihubungkan dengan tabung soklet dan dihubungkan lagi dengan kondensor oval pada bagian atas. Setelah itu, inilah tampilan dari rangkaian alat pada proses ekstraksi minyak atsiri. Kemudian dimasukkan pelarut etanol ke dalam labu HR4 dan juga sampel yang telah dibungkus dengan kertas saring ke dalam tabung soklet. Dan setelah itu dihubungkan kembali kondensor yang sebelumnya dilepas untuk memasukkan sampel. Setelah itu dimasukkan termometer pada labu HR4 untuk mengukur suhu dari pelarut. Setelah itu dipasang pada sambungan alat menggunakan aluminium foil untuk
melakukan proses ekstraksi minyak atsiri. Jadi, pelarut yang digunakan, yaitu etanol, akan menguap pada suhu antara 70 sampai 80 derajat. Nah, setelah terjadi penguapan, uap tersebut akan didinginkan oleh kondensor yang kemudian akan membentuk tetesan-tetesan cairan yang akan memenuhi tabung sokletasi. Nah, setelah cairan tersebut terakumulasi dalam tabung sokletasi dan ketika tinggi cairan telah mencapai dari tinggi pipa kapiler, maka akan terjadi sampai ini terisi penuh dan nanti akan mengalir. Maka akan terjadi sirkulasi, di mana sirkulasi itu ialah proses turunnya larutan menuju ke labu layer 4. Larutan di sini ialah hasil ekstraksi minyak atsiri. Nah, pada percobaan kali ini kami melakukan 4 kali sirkulasi dan pada tiap-tiap sirkulasi dihitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Ini ialah proses sirkulasi yang kedua untuk menghasilkan minyak atsiri. Ya, sekian video dari kelompok kami tentang ekstraksi minyak atsiri. Sebelumnya saya mohon maaf dan beserta kelompok saya jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Wali topi wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Wahyudin. Salam KMIP.